Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dapur Sri Kandi Solo hari ini memasak miswa gambas sam sup ya. Ini masakan Chinese food ya. Ini yang sangat mudah, simple dan praktis. Sewaktu-waktu lapar tinggal masak 5 menit sudah jadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ayo ikutin cara masaknya ya. Miswa sup masak gambas. Ini bahan-bahannya miswa ya. Ini satu apa ya? Satu itu miswa. Mie apa ya kalau Indonesia? Ini minyak asin. Miswa. Dua telur sama ini gambas. Tadi tak ambil sepertiga ya. Enggak ada setengah karena kebanyakan satu orang. Aku ambil, aku potong-potong seperti ini. Gambas ya. Ini bawang putih. Bumbunya sangat simpel. Ini kaldu sama garam. Garamnya sedikit karena apa? Ininya sudah asin minyak. Jadi nanti takut kasinan. Miswa masak gambas ya, guys. Ini makanan favoritku, aku suka banget. Ayo ikutin cara bikinnya. Ini kita goreng bawang putihnya dulu ya. Kasih minyak. Kita goreng bawang putihnya dulu sampai harum ya, sampai kuning. Ini masakannya sangat-sangat simpel. Kalau aku kelaparan, gak ada apa-apa dan malas-malas masak, aku cuma masak itu saja. Bawang putih goreng sampai harum. Wangi. Wah, sudah wangi. Ini yang bikin sedap, guys. Bawang putihnya ini nanti. Sudah, kayak gini saja. Kita sisihkan. Kita goreng telurnya. Thank you.
harum. Masukkan apa ini? Santan. Kalau sudah sedikit ini kasih air panas secukupnya. Masukkan kaldu sama garam. Kalau yang mau pakai micin silahkan, aku nggak pakai micin ya. Ini tunggu sebentar sampai apa itu gambasnya agak soft ya. Ini aku mau cuci karena ntar takutnya di luar sama kotor, jadi aku mau cuci dulu. Sebentar lagi sudah empuk, gambasnya cepat sekali. Saya masukkan bawang putih tadi. Ini yang bikin sedap. Aku rasain ya, kayaknya asinan enggak? Sudah oke sih, kurang sedikit asin, tapi nanti dikasih mie-nya jadi asin. Ini aku masukkan mie-nya. Sangat-sangat simpel dan mudah, enak juga. Ini kesukaanku, guys. Tinggal tunggu minyak empuk, sudah deh, selesai. Cukup 5 menit.
Nih, sudah siap disajikan ya. Menu sederhana tapi enak. Simple bagi ini bagus cocok untuk yang pemalas kayak saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.